matikan dulu, dia mau masuk handle. Tapi kalau posisi hidup, dia nggak mau. Oke, langsung saja kita turunkan persnelengnya. Biasanya ini terjadi karena mataharinya sudah lemah. Untuk ini ya? Untuk ini. Untuk ini seling. Pas buka paling ya. Jempir aja deh. Proses penurunan persneleng seperti ini. Ini dia mataharinya, kita lepas dulu. 12. Kemudian ini pemirsa, mataharinya kalau secara kasat mata tidak bisa kelihatan yang rusaknya. Biasanya yang sering terjadi, lidah-lidah mataharinya sudah lemah, jadi tidak bisa
menetralkan produk kopling. Nah, ini yang baru. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang yang baru. Sudah Mas Prodon, Mas. Matahari ini. Kamera action-nya udah baik. Udah. Gimana sih dia? Jangan lupa dudukkan kelahar koplingnya, kita kasih paslin. Kayak ayam. Ini persnelengnya sudah kami naikkan. Maaf sobat, proses penaikan persnelengnya tidak kami video karena lupa. Oke, mari kita tes setelah ganti matahari yang baru bagaimana hasilnya. Alhamdulillah hasilnya bagus, jadi normal dan masuk handle-nya juga enteng. Berarti kerusakannya ada pada matahari. Oke pemirsa, para sobat semua, semoga bermanfaat video dari kami. Jangan lupa subscribe dan like-nya pada channel Awan dan Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.